wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallazi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka minal amali ma tardo. Allahumma hawin alayna fi safarina hadha wa afwi anta tu'tahu. Allahumma anta sahibu. Al-Mukarramah ini berdali ya, ternyata dikunjungi oleh orang-orang seluruh dunia. Dan di sini termasuk kota Mekah dan Madinah ini adalah masa termasuk tanah yang termahal di seluruh dunia. Ya bu sekalian ya, tanah yang termahal di seluruh dunia ini itulah kota Mekah Al-Mukarramah dan kota Madinah Al-Munawwarah bu sekalian. Keutamaan daripada kota Mekah bu sekalian ya, terdapatnya salah satu baitullah di kota Mekah ini. Kenapa orang mengunjungi Mekah Al-Mukarramah? Ibu sekalian, keutamaannya adalah pertama yaitu adanya Baitullah ada di kota Mekah dan adanya Ka'bah Al-Musharrafah. Itu Ibu sekalian, maka kita semua datang dari seluruh dunia, baik dari Indonesia dan negara-negara lain datang ke kota Mekah ini karena adanya Masjidil Haram atau Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak sekalian, mohon maaf, kita mungkin tidak bisa lalu mendekat ke kaki gunung ya, ke jabalnya kakinya, karena lagi ada perbaikan. Di sini sekalian ada perbaikan untuk persiapan nanti pelaksanaan ibadah haji. Sebentar lagi kita buat bulan ini kita kawal untuk kaidah. Kalau terjadi terjadi, kita akan rubuh atau ganti pakaian bagi bapak yang belum berpakaian atau bapak itu sekarang terus juga tak punya Quran, boleh, boleh. Tapi kalau haji waktunya ditentukan, tempatnya ditentuk, tanda sudah dihuda, tempatnya di Arafah. Sudah tahu kalau sekarang Arafah sudah tampak hijau, banyak tetehanan. Bisa lupa, ya. Kita adalah pria bisa lupa. Lalu sekali lagi kita ada masjid Al-Haram, ya. Kita di sini berada jamaah Islam besar dari Arab dan sambil mengumpulkan dari batu. Ya, terima kasih banyak. Inilah para jamaah mengumpulkan batu kecil. Ulu kiri kanan, siapkan batu-batu kecil, kubur-kubur itu. Tapi kalau Bapak Ibu haji, ya, amin. Masjid-masjid ini Bapak Ibu, sekretar ini bisa isinya sampai 60, 60, 60. Jadi kita ada seperti ikan pindang. Atau ikan pindang itu. Tahu ikan pindang, kan ya? Ikan cuek. Ya, disusun gitu, ya. Ikan sarden, betul ya. Karena memang, ya itu semua. Tapi namanya mereka pun juga ada, yang penting cuma tidur. Si Arafah sama Mina, ya. Mudah-mudahan kita bisa segera kesini melaksanakan ibadah haji, ya. Tenda lempar kita 7 kilo jalan. Jadi kalau pulang pergi 14 kilo. Ya, nggak terasa kata Bapak. Karena terlalu rame, ya. Untuk NLA, depan ada bangunan di bawah itu. Sudah tepat untuk letak jumlah, bagaimana itu, yang tiga itu, ya. Di sebelah sana, sebelah bukit sana, nanti kita lewati. Kemudian kita lihat itu terowongan Mina, mata kipannya banyak yang terowongan Mina. Terus sebelah kanan terowongan Mina. Dulu cuma satu, kejadiannya waktu itu masih satu. Jadi ketemu di tengah, antara yang datang dan pergi. Tapi sekarang udah dibikin dua, insya Allah lebih aman. Jadi ada peraturan gitu ya. Lihat suasana itu. Nah, para jemaah reguler, ya sebelah sana lagi. Ini terlalu reguler dari Balai Indonesia. Jadi jalan cukup lumayan. Kita lewat terowongan tadi itu, ya. Tapi nanti biasanya itu ada petugasnya, jam berapa kita bergerak nanti ada, insya Allah diatur semuanya. Ya, jam berapa ini untuk negara ini, untuk negara ini udah diatur semuanya, insya Allah. Ya, karena untuk Mina, terowongan ini. Ini kalau cuma pun mobil nggak ada, itu manusia aja yang ada, ya mobil khusus ada jalan khusus sebenarnya, jadi nggak setiap saat mobil kita bisa bergerak. Makanya kalau konsep musim haji memang lebih cepat jalan kaki daripada naik haji. Ya untuk diri haji siapa, yang bada siapa. Perlu saya sampaikan, umroh bada boleh untuk yang Meskipun orang tua kita beda agama, tuh kita harus tetap hormat. Kita harus dekat. Keramat, nggak boleh pakai satu. Nggak boleh pakai beda. Pakai uang layar boleh. Karena sudah niat, belum tahayul. Itu masalah. Jadi sampai umpama bapak ibu nanti bisa lihat. Nanti nyampe balik ya.
Imrata wa ahram tu biha billahi ta'ala. Ini adalah mati istrinya umrah untuk diri karena ta'ala. Sudah? Sekarang untuk pada orang lain, tolong siapkan namanya. Ya, nanti kita sebutkan an, namanya siapa pun siapa. Paham? Paham. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa enggak tahu ini? Coba, pulang. Nenek, mengenal orang kan siapa namanya dan apa. Sudah semuanya? Sudah semuanya? Alhamdulillah. Dan lagi, dengan dia apapun yang terjadi, semua tetap harus dilaksanakan. Mengharapkan mudah-mudahan kita jatuh dan pertama umumnya di Bukit jalan di bawah itu terdapat gua yang namanya Gua Hira. Apakah bisa saksikan? Ya, ada yang naik tetapi tidak banyak karena bulan Ramadan ya. Jadi banyak yang tidak kuat untuk naik karena bulan Ramadan. Itu Gua Hiranya ada paling ujung terus di belum tahu jam-jam jalan itu apa bisa dilihat dan disaksikan dari Gua Hira. Sebenarnya tower jam-jam. Karena ada karena gue pulang lari-lari ketakutan dengan nafas yang terengah-engah. Ini bapak sekalian, maka bukanlah ibu bapak sekalian pada saat itu umur Nabi kita Muhammad SAW baru berumur 40 tahun. Maka masa-masa kenabian dipertandai dengan turunnya wahyu, ibu sekalian, wahyu yang pertama diturunkan Allah Subhanahu wa Taala kepada beliau. Sebenarnya ibu sekalian, wahyu diturunkan dari sekarang kita saksikan atau kita lihat ibu sekalian, maka mudah-mudahan ibu sekalian kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala bahwa kita bisa beriman yang namanya Islam, iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin.
ini ya, ingin buang air kecil juga ya, karena kita tidak bisa ini, kalau di dalam itu kita masuk di dalam tidak bisa kita buang air kecil. Maka sekarang di hotel kita tunggu, jangan tapi jangan naik ke kamar ya, kami harapkan jangan naik ke kamar, karena apa, kalau kalian tunggu nanti lama jadinya. Bentar aja di restoran, cepat langsung kita berangkat ke Masjidil Haram, langsung kita tawaf. Raja Salman ya yang punya proyeknya terus kalian, maka nanti di sini dimanjakan hubungan kalian sebagai tamu ya, kedepannya akan dimanjakan. Maka itu programnya daripada Abdullah bin apa MPS ya, MPS Muhammad bin Salman ya, itu programnya. Jadi katanya ini Saudi misalnya 40 tahun yang akan datang minyaknya akan berkurang, maka nanti yang akan menggantikan itu adalah pariwisata ya, ini bisa lihat ya, yang umroh kedepannya nanti, maka akan dipanjakan ibu bapak kalian dengan apa bangun yang lebih tinggi, lebih indah.